Semuanya, apa khabar? Hari ini saya dah buat video penerangan tentang Tobot. Ya, sebelum ni saya pernah buat video perbezaan yang penerangan video perbezaan persamaan Tobot dengan Transformers. Tapi saya terlupa nak buat yang ni. Tobot. Ya, saya terlupa. Sebab kata lupa, saya terus nak fikir nak buat video ni lah. Sebab saya terlupa nak buat video Tobot ni adalah kartun Korea yang bertemakan macam First Moments dengan Koko Saksu lah. Enggak hebat juga ceritanya mengalahkan First Moments, saya cakap. Ceritanya ni lebih macam teknologi dan macam kostum. Cuba kepala Tobot tu lebih kepada macam Power Rangers. Ya, musim-musimnya mesti lain. Pemandu Tobot tu walaupun tak pakai kostum, tapi saya boleh nampak persamaan dia dengan Super Sentai kepala mereka tu. Ya, macam kepala mereka macam macam tempat untuk simpan Power Rangers dia, helmet Power Rangers. Ya, kalau dibuat live action pun saya tak tahu lah berapa harga kostum dia ni. Sebab saya tak tahu lah nak sebut. Saya tak tahu lah nak sebut apa kartun dalam bahasa dalam bahasa Korea, saya tak tahu lah apa dia. Maaf lah, saya memang tak pandai cakap bahasa Korea. Ya, kalau anda nak belajar bahasa Korea, silakan buat channel YouTube tu sendirilah. Sebab saya memang tak pandai. Nak cari pun, anda sila beritahu. Kalau ada orang yang tengok channel YouTube, kalau ada siapa-siapa yang ada channel YouTube Korea yang tengok video ni, sila tulis kat situ. Sebab saya memang nak kena belajar bahasa Korea lah. Sebab, ya, susah sikit. Haa, Tobot ni bukan saja ni muncul dalam cerita kartun. Pernah juga tanya kat Exo Cia. Tapi mainan dia ni tak tahulah, saya cari punya cari tak jumpa. Saya bukan senang nak cari mainan dia ni. Saya harap dapat mainan original, bukan mainan ceplak. Ya, sebab saya nak yang original lah untuk buat dalam video saya ni. Dah lama juga saya tak tunjukkan video buat tu. Ya, Tobot ni musim dia macam-macam yang pelik sikit. Ya, lagi-lagi musim dia. Ya, walaupun saya tak habis tengok dia kat Exo Cia ni. Saya tertanya, kalau ni bertemu dengan Transformers, apa jadi ya? Ya, saya nak cakap yang saya memang tak cukup maklumat tentang tentang yang ni lah. Apa nama syarikat dia pun saya tak tahu. Yang saya tahu ini daripada Korea Selatan je. Ya, banyak jugalah persamaan dia dengan Koko Saksu, saya tengok. Ya, banyaklah persamaan dia. Lalu dia dengan Transformers, kamu apa ni, Super Sentai. Ya, helmet mereka pun macam Super Sentai punya. Tahu cerita watak penjahat dulu, asal watak penjahat utamanya yang ni lah. Tapi sekarang berubah jadi baik, yang jadi lebih baik, yang tak jadi jahat lagi lah. Saya agak gembira juga bila watak jahat yang berubah jadi baik. Ya, macam biasa saya tak cukup maklumat, tunjuk video ni pula. Tobot series ini juga mungkin sangat terkenal bagi anak Indonesia, apalagi kalau bukan Tobot. Serial ini merupakan 3D animasi dengan konsep mecha yang merupakan hasil kreasi dari Young Toys bersama dengan Retrobot. Jadi, agak mirip dengan konsep Transformers, di mana kendaraan dapat berubah menjadi mecha humanoid dan dapat bertarung. Semua mecha di sini dirancang berdasarkan produk mobil dari Kia Motors Korea Selatan, di mana mereka juga berperan sebagai sponsor dalam serial ini. Plot dalam serial ini juga melibatkan tokoh anak-anak sebagai partner bagi Tobot dan memberi support kekuatan dalam tiap pertarungannya. Mungkin rasanya agak mirip dengan konsep Digimon dalam kasus ini. Serial ini berjalan sejak 2010 dalam 4 season. Dilanjutkan dengan Tobot Upload sebagai spin-off series. Lalu ada juga Tobot V yang merupakan reboot dari serial aslinya yang ditayangkan pada 2018. Serial ini juga menghasilkan berbagai macam merchandise mainan robot-robot yang unik yang diproduksi oleh Young Toys. Dan di Indonesia, serial Tobot ditayangkan di stasiun televisi RTV serta menjadi pop icon tersendiri di era keterbatasan hiburan anak-anak saat ini. Itu seluar Indonesia. Ini pula seluar Malaysia. Exo Cia aja. Okey, itu saya cakap tentang Tobot. Ya, itu saya terangkan saja tentang Tobot. Macam biasa tak cukup maklumat, saya tunjuk video tu lah. Saya kat mainan dia agak bagus juga lah. Jadi Tobot ni
Saya harap itu saja lah saya cakap. Okey, kalau ada nak saya buat video tentang robot lain, sila saya tulis yang saya akan buat. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jangan lupa tekan subscribe untuk channel yang share pada kawan yang minat cerita robot juga macam saya. Bye.